Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya Isma Jahira. Di video kali ini aku akan bagikan tips gimana caranya menghilangkan bintik-bintik hitam pada kaki. Untuk teman-teman yang pengen tahu tips ini, pokoknya tinggal tonton dan simak terus ya videonya sampai selesai. Untuk bahannya, di sini aku menggunakan garam laut. Garam yang satu ini memang kaya akan mineral yang bisa membantu menghaluskan, melembutkan kulit, serta bisa mengangkat sel-sel kulit mati, sehingga kulit akan tampak menjadi lebih cerah. Selanjutnya untuk bahan teman-teman di sini bisa menggunakan PCO atau minyak kelapa atau boleh juga menggunakan minyak lentik. Tapi kalau nggak ada bisa diganti dengan menggunakan minyak zaitun yang extra virgin olive oil. Sekarang kita racik bahannya. Pertama masukkan garamnya kira-kira 1 sendok makan atau teman-teman bisa gunakan secukupnya. Setelah itu, tambahkan dengan minyak kelapanya. Di sini aku gunakan 1 sendok makan. Setelah itu, campurkan saja kedua bahan ini sampai benar-benar tercampur rata. Nah, karena butiran garamnya ini sangat besar-besar, jadi teman-teman bisa sedikit ditekan-tekan agar lebih halus. Untuk cara penggunaannya sangat mudah. Pertama, teman-teman siapkan air, lalu rendam dulu kaki kita sekitar 5 menitan. Tujuannya agar pori-pori pada kaki tersebut kebuka. Apabila sudah, keringkan dulu kakinya. Kemudian teman-teman bisa langsung gunakan scrubnya. Maaf ya, di sini aku gunakan pada tangan. Ini sebagai perumpamaan aja. Jadi teman-teman silahkan gosokkan pada kaki yang terdapat bintik-bintik hitamnya. Gosok-gosokkan secara lembut seperti ini agar si sel-sel kulit matinya keangkat. Dan nantinya apabila digunakan secara rutin, maka bintik-bintik hitam yang ada pada kulit atau pada kaki tersebut nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, kalau sudah dioleskan seperti ini, teman-teman bisa bersihkan scrubnya dengan menggunakan air dingin. Tujuannya agar si pori-pori yang tadinya kebuka ketutup kembali. Setelah itu, keringkan kembali. Kemudian, agar hasilnya lebih maksimal dan kulit menjadi kelihatan lebih cerah, teman-teman bisa membubuhkan yang namanya pelembab. Untuk pelembabnya, di sini aku gunakan yang dari aloe vera gel, karena bisa membantu mencerahkan dan melembabkan kulit. Dan gunakan pelembab ini secukupnya pada kedua kaki. Setelah itu, diamkan aja sampai kering dan tanpa perlu dibilas. Menggunakan scrub alami ini cukup 1-2 kali dalam seminggu. Agar hasilnya lebih maksimal, teman-teman rutinkan pemakaiannya biar masalah bintik-bintik hitam pada kaki hilang. Nah, jadi itu ya tipsnya cara menghilangkan masalah bintik-bintik hitam pada kaki ataupun kaki yang kering. Teman-teman bisa menggunakan
tips yang aku share pada video ini. Untuk yang ingin menggunakannya, teman-teman bisa gunakan scrub alami ini 1-2 kali dalam seminggu. Dan jangan lupa bubuhkan pelembab agar hasilnya lebih maksimal. Oke teman-teman, mungkin cukupan sekian video kali ini. Semoga tipsnya bermanfaat. Terima kasih ya untuk yang sudah nonton videonya sampai selesai dan yang sudah support channel ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Saya Isma Jahira. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.